Bunga atau kembang telang adalah tumbuhan merambat yang biasa ditemukan di pekarangan atau tepi hutan. Tumbuhan anggota suku pelong-pelongan ini berasal dari Asia tropis, tetapi sekarang telah menyebar ke seluruh daerah tropika. Manfaat bunga telang memang belum banyak diketahui oleh orang. Hal tersebut dikarenakan bunga dengan warna-warna biru ini dikenal sebagai tanaman hias. Selain mampu menunjang kesehatan, secara keseluruhan bunga telang kerap dipakai sebagai pewarna makanan alami. Bunga telang memiliki penampilan yang sangat menarik dengan warna biru keunguan, kelopak berbentuk corong, serta mahkota berbentuk kupu-kupu. Jika dilihat dari tampilan luarnya saja, kamu tidak akan menyangka jika manfaat bunga telang mampu menunjang kesehatan tubuh seseorang. Jika berniat untuk mengonsumsinya, berikut manfaat bunga telang yang sebaiknya kamu ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, meringankan gejala depresi. Di dalam bunga telang terkandung asam palmitat, yaitu senyawa yang mirip dengan asam linolenat. Asam linolenat ini sendiri adalah asam lemak omega-3 esensial yang bisa mengontrol kadar kolesterol di dalam darah. Manfaatnya adalah melindungi sistem saraf pusat dari kerusakan. Nah, asam palmitat tersebut memiliki sifat antioksidan yang berperan sebagai antidepresan alami. Yang kedua, mengandung antioksidan. Antioksidan dapat melindungi sel-sel sehat di dalam tubuh. Untuk mendapatkannya, kamu bisa mengkonsumsi air bunga telang. Dari penelitian International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Indonesia menyimpulkan jika sumber antioksidan pada bunga telang dihasilkan oleh ekstrak metanol di dalamnya. Yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan luka. Manfaat bunga telang selanjutnya adalah mempercepat proses penyembuhan luka. Hal tersebut bisa didapatkan karena ekstrak biji bunga telang mengandung flavonoid glikosida, sedangkan ekstrak tumbuhannya mengandung senyawa fenolik. Baik diminum maupun dioles, bunga telang dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Yang keempat, mengurangi peradangan dalam tubuh. Sekitar 51-52% bunga telang mengandung asam oleat. Asam oleat sendiri merupakan asam lemak yang biasa ditemukan pada minyak zaitun. Manfaatnya sudah tidak diragukan lagi, yaitu mengurangi peradangan serta menurunkan risiko kanker pada seseorang. Yang kelima, menurunkan kolesterol tinggi. Manfaat bunga telang selanjutnya adalah menurunkan kolesterol tinggi atau hyperlipidemia. Jika kolesterol dapat dikontrol, maka kesehatan organ jantung pun dapat terjaga dengan baik. Yang keenam, meringankan gejala diabetes. Penelitian yang dilakukan pada hewan menunjukkan bahwa bunga telang dapat mengontrol penyerapan gula darah. Hal tersebut otomatis dapat menjaga kestabilan gula darah pada seseorang. Yang ketujuh, meringankan gejala asma. Ekstrak bunga telang dipercaya dapat meringankan gejala asma dan bronkitis. Kemampuan tersebut didapatkan dari sifat antioksidan dan asmatik yang dimilikinya. Untuk mendapatkan sejumlah manfaat bunga telang seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kamu dapat memetik 10 kelopak bunga tersebut, kemudian rendam selama 15 menit di dalam air panas. Jika kelopaknya sudah tidak berwarna biru lagi, buang kelopak dan saring airnya. Air akan tampak berwarna biru keunguan dan siap untuk diminum. Meski memiliki sejumlah manfaat bagi tubuh, sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu dengan dokter jika kamu adalah pengidap alergi makanan yang ingin mengkonsumsinya. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Diskusikan pula jika kamu mengalami gangguan kesehatan sesaat setelah mengkonsumsinya. Efek samping bunga telang, di samping banyaknya khasiat bunga telang, kebanyakan ahli gizi memang menganggap bahwa telang aman-aman saja dikonsumsi selama dalam jumlah sedang alias tidak berlebihan. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat.